A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qami'ut tugyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil hadi ila rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika amma ba'd. Pemirsa Yarsi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Inilah adalah sesuatu yang kita syukuri dan sesuatu yang perlu kita tingkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke kharibuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Yarsi TV yang berbahagia, sesuatu yang paling diinginkan oleh manusia adalah sebuah ketenangan hati dalam berbagai dimensi kehidupan, apalagi di bulan yang sangat suci ini. Ketenangan hati dalam bekerja akan menimbulkan sebuah prestasi yang sangat gemilang. Ketenangan hati di dalam belajar akan mencapai cita-cita yang diinginkan. Ketenangan hati di dalam rumah tangga akan menimbulkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga terhindar dari sebuah pertikaian, terhindar dari sebuah pertengkaran yang mengakibatkan sebuah perceraian. Ketenangan hati juga akan menimbulkan ketenangan jiwa yang akan menolak dari segala mara bahaya. Jamaah Yarsi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa ketenangan hati itu dilahirkan atau direfleksikan dari jiwa seseorang yang memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa ikhlas dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu meningkatkan sehari-harinya untuk ibadah dan melaksanakan atau membaca Al-Qur'an di setiap waktu dan kesempatan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilkas sakinah tanazzalal bil Qur'an." Bahwa sebuah ketenangan itu adalah selalu bersama dengan Al-Qur'an. Pemirsa Yarsi TV yang berbahagia, Imam An-Nawawi pernah menjelaskan di dalam kitab Syarah Muslim bahwa apabila kita ingin meraih sebuah ketenangan, ingin meraih sebuah ketentraman, kita harus sering membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan. Kita akan mendapatkan rahmah dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wala yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan kata Allah dari Al-Qur'an adalah sesuatu yang menjadi penawar untuk menghilangkan berbagai macam penyakit. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmah bagi orang-orang mukmin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah sebuah kerugian. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin, bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, serta dapat melenyapkan berbagai macam penyakit hati seperti syirik, dengki, menggunjing tetangga, dan menyimpang dari ajaran agama. Selain itu juga, ada seorang peneliti dari Florida, Amerika Serikat yang bernama Dr. Ahmed Al-Qadi. Beliau melakukan sebuah penelitian kepada 1.200 orang. Dari hasil penelitiannya, dapat digambarkan bahwa ada sesuatu perubahan fisiologis pada sistem otak manusia apabila dia sering membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Orang tersebut akan mengalami yang signifikan tentang turunnya sebuah depresi, turunnya sebuah rasa stres dan kegundahan, serta dapat meningkatkan ketenangan jiwa dan mengangkat berbagai macam penyakit. Masya Allah, sangat luar biasa. Pemirsa Yasir TV yang berbahagia, Imam Ibrahim Al-Khawas pernah berpendapat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau berkata, apabila kita ingin mencapai ketenangan hati, syaratnya ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabburi, yaitu kita sering membaca Al-Quran dan memahami segala makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Wa khala'ul batni, dan mengosongkan perut. Ini sering melakukan ibadah puasa, apalagi di bulan suci ini merupakan kewajiban. Dan nanti insya Allah di bulan Syawal kita sering melaksanakan puasa sunnah, dan ini juga tidak makan secara berlebih-lebihan. Wa qiyamul lail, kemudian melaksanakan sholat sunat tahajud di sepertiga malam. Wa tadarru'u 'inda sahari, dan selalu berzikir pada waktu fajar. Wa mujalasatu sholihin, dan juga sering bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hadirin pemirsa Yasir TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa hati kita selalu tenang dan istiqomah dalam membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan sering membaca Al-Qur'an kita dijauhkan dari sifat kesedihan, kerisauan serta kegundahan, dan kita juga berdoa agar Al-Qur'an nanti menjadi teman setia tatkala kita di alam kubur. Cahaya bagi kita ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, petunjuk kita di dunia yang menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan intensitas ibadah kita meningkat pada Ramadan kita kali ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.